Oke, ini ada beberapa cara untuk penggantian filter solar. Kita isi dulu untuk filter solar bawah sama atas juga bisa. Ini kita pakai metode yang kita nggak isi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta otomotif dimanapun kalian berada. Oke, ini lanjut ya untuk penggantian filter solar atas bawah. Ini mobil tahun 2008, jadi aslinya ini mobilnya pakai filter kaca ya untuk filter bawah, tapi ini sudah dirombak pakai filter yang besar. Nah, ini untuk filter dalamannya ini seperti ini ya, beda sama yang model kaca. Ini kalau yang besar ini filternya seperti ini. Untuk filter atas itu seperti ini. Kita menggunakan yang orisinil, ini yang KTB. Ini yang panjang ya, jadi ada dua untuk filter solar atas, itu ada yang pendek. Tapi baiknya yang panjang ya, jadi nanti lebih awet. Oke, kita lepas dulu untuk filter bawahnya. Kita menggunakan kunci dua-dua ya untuk melepasnya ya. Oke, ini sudah selesai untuk pemasangan filter solar bawah, tinggal yang atas. Oke, kita tinggal lepas filter solar atas. Kita menggunakan fan belt bekasan mobil ini ya. Masih bagus. Oke, kita tinggal pasang yang baru. Untuk pemasangan filter solar atas itu nggak usah pakai kunci. Cukup pakai kain aja, itu udah cukup untuk kegantangannya. Oke, kita tinggal buang anginnya ya. Oke, ini karena filter solar bawah sama atas itu kosong, kita mompanya itu agak lama sedikit. Kita buangnya lewat sini ya, lewat sini juga bisa. Ini saya pakainya kunci dua-dua, jadi lewat sini aja. Ini dikendorin dulu. Ini udah keluar ya. Kita tinggal kencangkan.
kemudian kita pompa lagi dan kita coba apakah masih ada udara atau anginnya. Nah, ini udah enggak ya, ini udah enggak ada gelembung udara, jadi udah cukup. Kita langsung kencangkan saja dan kita pompa sedikit lagi sampai agak keras, kemudian kita tutup. Oke, ini sudah ya. Oke, ini ada beberapa cara untuk penggantian filter solar. Kita isi dulu untuk filter solar bawah sama atas juga bisa. Ini pakai metode yang kita nggak isi dulu ya. Oke, kita tinggal coba di starter. Ini sudah selesai untuk proses pembuangan anginnya ya. Oke, seperti itu ya untuk cara pemasangan filter solar atas bawah. Kita pakai metode nggak diisi dulu, jadi bisa diisi dulu. Oke, untuk para supir pemula semoga bisa ditiru ya, untuk yang belum bisa, kalau yang sudah bisa itu semoga tambah ilmu ya. Oke, seperti itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.